Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh ini semua yang saya muliakan serta para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan banyak nikmat, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk ibadah dan taat dan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga dan dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita. Ya Allah, diberkahi umur kita, rezeki kita dan bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat wa salam kita haturkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, di hadis Subul Salam ini, di kitab Subul Salam ini sampai saat ini masih terkait dengan peradilan dan persaksian. Dan akhir-akhir ini memang masih banyak ya kasus-kasus yang kita saksikan. Mudah-mudahan tidak menimpa kita sekalian. Terkait dengan bab syahadat, bab tentang persaksian ini di bab di hadis-hadis yang akhir ini, ya, wa'an Abi Bakrah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu adda syahadat az-zuri fi akbaril kabair. Ya, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada menggolongkan, ya, menggolongkan atau memasukkan syahadat az-zur, persaksian palsu, ya, persaksian apa ya, ya saksi palsu ya, fi akbaril kabair, digolongkan termasuk dosa-dosa besar. Jadi, persaksian palsu yang mengandung kebohongan itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Muttafaqun alaih. Wa lafdhuhu annahu qol. Jadi secara redaksional beliau bersabda dalam satu hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Yaitu salasan, ada tiga yang termasuk dosa besar. Qalu, para sahabat menjawab, bala, inggih ya Rasul, monggo. Ya, qala, lalu Rasulullah bersabda, yang termasuk dosa-dosa besar tiga hal itu, grid tiga besar, ya, tiga besar dosa besar itu, al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Ini sudah dosa yang paling tinggi. Yang kedua, wa uququl walidain, ya, dan apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Berani kepada ayah ibu kita. Durhaka baik secara lisan, secara perbuatan maupun terkait dengan perasaan. Wajala sawaka namut takian, setelah berhenti agak lama beliau duduk sambil berbaring lah begitu ya. Kemudian beliau melanjutkan summa qala, mengkonuli beliau melanjutkan sabdanya,
ala wa qauluz zuhur. Ingat, hati-hati, awas, termasuk dosa besar adalah ucapan-ucapan kepalsuan. Qauluz zuhur di sini diartikan, ditafsirkan ay syahadatuz zuhur, yaitu persaksian palsu. Ini jamaah sekalian, maka hati-hati dalam memberikan sebuah persaksian apapun, apalagi terkait dengan pengadilan, ya. Monggo, hati-hati, jangan sampai, karena biasanya diatur, ya. Pengalaman saya ketika di pengadilan itu, ya, pengacara itu atau lawyer itu biasanya mengatur saksi. Kok ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Padahal belum tentu yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang disaksikan. Itu berbahaya. Di sekarang ini kan viral ya, Pak ya. Kon diatur-atur lah, saya kira nanti yang penting pokoknya pengadilannya menang, bukan masalah mencari kebenaran. Ini yang berbahaya. Ya, jangan sampai kita hanya untung sesaat di dunia, tapi nanti buntung selamanya di akhiratnya. Baik, hadis berikutnya wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, apa itu, bersabda terhadap seorang laki-laki. Jadi Rasulullah ngendikani terhadap seorang laki-laki. Taras syamsa, wahai laki-laki, si fulan, apakah kamu menyaksikan matahari? Qala, laki-laki itu menjawab, na'am, inggih ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, wa'ala misliha fashhad awda. Jadi, misalnya begini, Rasulullah menanyakan, apakah kamu melihat matahari? Iya ya Rasul. Nah, ketika menjawab iya, ini jangan sekedar kata-kata iya saja, ala misliha, terhadap hal-hal yang serupa dengan ini, itu fashhad, hendaklah bersaksi, bersumpah. Benar-benar menyaksikan matahari. Auda atau tinggalkan. Ya. Jangan mengatakan iya atau tidak, udah enggak usah ikut-ikutan terkait dengan persaksian matahari. Nah, kenapa memakai kalimat ala misliha? Karena biasanya terkait juga dengan ru'yatul hilal. Pada masa dulu, ketika menentukan terutama awal Ramadan, ya, satu Syawal, itu dengan persaksian para sahabat. Nggih ya Rasul, saya melihat bulan. Nah, ketika melihat bulan ini, dia menyampaikan itu, harus disertai dengan sumpah. Bahkan kalau perlu ada saksinya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Ini sekedar melihat itu saja. Dan itu di hadapan Rasulullah itu padahal itu. Ya. Jadi menggambarkan kepada kita jangan mudah menyampaikan segala sesuatu sebelum benar-benar dapat kita pastikan kebenarannya. Nah, sekarang ini kan berbahaya Bapak Ibu, ya. Jadi menyaksikan atau berita-berita hoax itu waduh tersebar kemana-mana. Ya. Hati-hati, apalagi tahun 2023 ini katanya tahun politik. Ya, hati-hati. Ada pelintiran-pelintiran bermacam-macam. Ya. Apalagi berita-berita yang mengerikan ini ya, Pak ya. Ada seorang kiai yang apa titik-titik terhadap santrinya ya. Di mana itu, Pak? Di Pasuruan apa di mana ya? Mengerikan. Kemudian di Depok, Jawa Barat. Masih banyak, dan itu mereka besar-besarkan. Ya, mereka besar-besarkan. Padahal harusnya praduga tak bersalah. Allah alam ya, mudah-mudahan karena itu laporan dari istrinya. Apakah istrinya ini benar-benar menyampaikan kebenaran, wallahu alam. Ya. Itu harus ditegaskan, dibuktikan melalui hati-hati sekali, tidak usah ikut-ikutan menyampaikan berita-berita. Yang sering kita sampaikan adalah harus disaring dulu sebelum diseringkan begitu.
harus sabar sebelum menyebar, menyebarkan berita-berita itu. Ini terkait dengan persaksian. Nah, di hadis yang terakhir, Bapak Ibu, hadisnya sangat singkat sekali, ya, dari Bukhari Muslim, ya, dari Muslim dan Abu Dawud serta Imam An-Nasa'i, wa anhu, dan dari Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha, memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu pernyataan, ya, suatu ketetapan itu biyaminin, dengan menggunakan sumpah, wa syahidin, dan juga saksi. Lho niki Kanjeng Nabi, orang yang terkenal tidak pernah berbohong. Seorang yang pasti benar ketika mengatakan segala sesuatu. Itu saja Rasulullah bersumpah. Okay. Dalam memutuskan perkara, menentukan satu kebenaran pernyataan, itu beliau sampai bersumpah. Dan dilengkapi dengan seorang saksi. Apalagi untuk urusan-urusan yang urgent, yang penting, sesuatu yang benar, yang besar, ya, itu. Ngapunten, ini hati-hati sekali. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 itu kan disebutkan, kan? Wa asyhidu dzawai adlin minkum. Ya. Di dalam Al-Baqarah 282, fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Jadi wa asyhidu dzawai adlin minkum. Jadi carilah saksi, ya. Tetapkanlah seorang sebuah saksi dalam suatu perkara, dzawai adlin minkum, dua orang laki-laki yang adil. Ya. Yang benar-benar memberikan informasi ini secara benar. Gitu. Fa illam yakuna rajulaini, dalam Al-Baqarah surat yang lain itu tadi, ya. Kalau memang tidak ada dua orang laki-laki yang adil, farajulun, maka minimal seorang laki-laki yang adil untuk menjadi saksi. Wa imra'atani, dan ditambah dengan dua orang perempuan. Ini terkait apalagi dengan tuduhan-tuduhan, ya. Ini sangat hati-hati sekali terkait dengan masalah-masalah hukum, agar yang kita tentukan, yang kita tetapkan benar-benar informasi yang dapat dipercaya. Dan ini juga menggambarkan kepada kula panjenengan ketika mendapatkan satu berita, ya, karena berita itu ya imma shodiqun wa imma kadzibun, bahwa berita itu ada kalanya benar, tapi juga tidak menutup kemungkinan berita itu adalah suatu kebohongan. Ya, hati-hati, cara wong Jawa hati-hati tur waspada, agar kita mendapatkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan dengan menerima kebenaran atau menyampaikan kebenaran itu, termasuk bagian dari amal-amal ibadah kita yang nanti akan kita harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Terima kasih bagi yang memberikan bantuan snack, ya, sekedar apa itu, etok-etoke habis santapan rohani terus santapan jasmani. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan kita juga semuanya insyaallah mustajabah di rumah Allah Darut Taqwa ini. Mohon dukungannya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sekeluarga, ya, dan istiqomah di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin hamdan na'im. Ya Allah, kami hanya bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Engkau yang berhak untuk disembah, ya Allah. Untuk yang Engkau satu-satunya yang kami jadikan sebagai harapan, dambaan, perlindungan kami, ya Allah. Allahus-Samad, ya Allah. Allah yang kami jadikan sebagai tempat perlindung, tempat bernaung, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Jagalah kami, keluarga kami, dari hal-hal yang mengandung keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran, dan kemusyrikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina
wali abaina wali ummahatina ya rab, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, ayah bunda kami, wali asatidina dan guru-guru kami, para ulama kami, para sesepuh kami, wali jamaatina dan seluruh jamaah kami, dan pemirsa ya Allah yang bisa mengikuti kajian ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, kabulkan hajat-hajat kami, ijabahi setiap doa-doa dan permohonan kami. Ya Allah, berikan kami panjang usia, sehat sekeluarga, ya Allah. Berikan kehidupan di dunia yang fana ini, kehidupan yang barokah. Ya Allah, barokah rizki kami, barokah umur kami, barokah pekerjaan kami, barokah keluarga kami, barokah dunia dan akhirat kami. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahumikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.